Habib ada menyebutkan tentang perlunya untuk menggunakan wasilah-wasilah yang ada atau tajarub, sistem pengalaman yang digunakan oleh orang-orang luar, orang-orang barat. Mungkin dalam hal ini banyak apa namanya apa itu eksperimen yang dibuat atau eksperien daripada orang-orang luar yang mungkin boleh dikongsi oleh kita sebagai seorang muslim. Tidak menjadi satu kesalahan untuk mengambil sistem yang berjaya digunakan oleh orang-orang luar, karena baginda Rasulullah pun juga mengambil strategi yang digunakan oleh orang Persia bila berhadapan dengan peperangan dan tersepit dengan ramainya musuh dengan menggali parit dalam peperangan Khandaq, peperangan Ahzab. Itu ide timbul daripada Salman Al-Farisi, dan Salman mengatakan, kami dahulu di Persia bila berhadapan dengan situasi seperti ini kami menggali parit. Maka diambillah ilmu itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipraktiskan ketika dalam peperangan Khandaq. Dalam hal ini mengambil tajribahnya, eksperiennya daripada siapa? Daripada orang Persia. Tidak ada masalah untuk mengambil pengalaman daripada orang. Yang bermasalah adalah bila orang itu mengambil pengalaman orang dan fokusnya sampai apa yang mereka inginkan daripada pengalaman itu kejayaan dalam keduniaan sahaja, dan luput daripada tujuan yang lebih tinggi untuk menjadikan orang itu berpikir tentang ketuhanan, tentang akhirat, dan tanggung jawabnya kepada Allah pada bidang yang dia kuasai.